Selamat sore guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Jumpa lagi bersama channel kami Udin NJ Channel kali ini. Kali ini kita liputan di peternakan atau di kandang teman-teman ya. Bukan liput di pasar kali ini. Di Sidasari, Kecamatan Cipari tepatnya. Sidasari. Ini jadi di peternakan teman-teman ya. Jadi ada beberapa betina babon anak. Nanti kita akan spill apakah memang ada yang mau dijual ataukah tidak, atau memang progresnya untuk breeding atau fattening kita belum tahu. Ini lagi ngobrol-ngobrol kawan kita dengan Mas Turasno. Sudah lama juga kita nggak ngeliput di kandangnya Mas Turasno. Kali ini kita temui pemilik. Nah, ini pemiliknya Pak Guru. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Alhamdulillah. Kita udah lama juga nggak berkunjung ke sini Mas ya. Ini kita baru bisa main ke sini. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Kita sepil untuk peliharanya Mas Turasnya. Ada beberapa, ada populasi ada berapa ekor Mas? 40-an ya, untuk hari ini ya. Besar, konsepnya breeding atau fattening Mas? Masih tetap breeding. Masih tetap breeding ya. Breeding. Ya kita sementara karena menggunakan batas belum ke fattening. Ya, siap. Mudah-mudahan sih sebelum Idul Adha nanti. Oh siap, ya. siap. Kalau untuk kali ini adakah kambing yang mau dijual atau dikeluarkan? Sementara belum. Sementara belum ya. Sementara belum. Masih diaman-aman. Dalam 2 atau 3 bulan. Siap, jadi, siap, siap. 3 bulan paling nanti untuk yang anak-anakan. Karena dia itu kandang enggak cukup. Siap, gak siap, cukup, siap. Maka nanti yang sudah 2,5 3 bulan, ada nanti yang butuh ya kita siap, siap. Untuk konsepnya Mas, untuk kali ini untuk pola makannya seperti apa? Pola makan kita masih pakai rumput-rumput. Rumput full ya, full murni ya. Soalnya kemarin waktu kita kesini fermentasi. Ya. Sekarang karena memang rumput melimpah, jadi beralih ke rumput teman-teman ya. Bisa kita lihat kambingnya ya bagus-bagus ini. Ini kondisi babon-babon, jumbuan seperti ini. Untuk kandangnya sendiri, mungkin teman-teman yang sudah ngikuti kita udah lama ya udah tahu, karena memang kita dulu-dulu udah pernah ngeliput di sini. Mungkin teman-teman yang baru gabung sama channel kita, seperti ini di kandangnya Mas Turasno, juga kandangnya bersih, rapi, dengan bawahnya pelur ya teman-teman ya. Jadi memang bersih. Di sini juga produksi susu ya Mas ya. Ya, ada produksi susu, ada produksi susu perah teman-teman ya. Jadi memang untuk produksi susu perah kelas rumahan ya Mas ya. Mungkin bagi teman-teman yang minat nanti bisa kontak dengan Mas Turasonya, mungkin kalau perlu susu ataupun nanti mau pesan-pesan kambing atau ini bisa siap ya Mas ya. Ya bisa, nanti mungkin setelah 2 bulan selain anakan mungkin nanti ada bibitan yang kita siapkan untuk jual, tapi untuk saat ini belum ada. Oh saat ini belum ada ya. Iya. Otomatis kan kalau mau teman-teman yang mau lihat-lihat ke kandang boleh Mas ya. Boleh, boleh lihat. Atau mungkin mau belajar atau pemula gitu kan, kadang ada teman-teman boleh main nggak itu ya, kita biasa, kan pemula ya. Seperti itu kan. Sering sih ada yang main-main kadang pemula. Oh seperti itu ya. Sharing ya gitu ya. Nggak apa-apa, terbuka ya Mas ya. Terbuka. Oke, baik. Nanti selalu menghubungi paling tidak hamil 2 hari. Oh berarti memang harus ada perjanjian ya, karena memang Mas Turasno ini orangnya sibuk. Ya, guru juga ya, jadi memang orang sibuk teman. Jadi ketika teman-teman ada yang mau belajar silahkan hubungi Mas Turasno ini, jadi nanti kontak sendiri, janjian sendiri seperti itu, soalnya orangnya sibuk sekali teman-teman ya. Oke Mas, kira-kira yang oh ini berarti kebanyakan betina-betina ya Mas ya? Gunting, ini ada anaknya. Oh ini anaknya. Tapi udah daerah udah kawin juga. Oh anaknya udah daerah udah kawin. Ini ada yang anakan-anakan juga, mungkin nanti yang kira-kira kita nunggu waktu sudah kira-kira kuat bisa lepas sapi baru. Kebanyakan babon anak teman-teman ya. Ini anaknya usia piye Mas? Paling 2 bulan 3 bulan. 2 bulanan ya? Iya. Anaknya bagus-bagus teman-teman ya. Karena memang yo tempatnya yo bersih nih.
Iya. Ini bibit dengan anak. Bibit anak. Paling ini yang nanti kedepannya bisa ini akan di yang kecil-kecil. Lepas. Tapi masih nunggu. Enggak saat-saat ini ya. Ini. Nah, ini teman-teman yang mau order silahkan ya. Jadi memang ada harapan ya, ada harapan mau dijual. Yang masih baru umur 1,5-2 bulan ya. Itu nanti bisa. Bagus-bagus ini ya. Betina-betina ya. Cantik-cantik banget. Yang ini udah kawin. Ini udah dikawinkan teman-teman ya. Tapi untuk saat ini memang belum di ini belum. Lepas. Nunggu 1-2 bulan lagi. Pokoknya teman-teman yang mau order ya monggo sat-set gitu kan. Siapa cepat ya dia dapat. Bisa langsung kandang untuk pilih-pilih boleh. Bisa langsung ke kandang pilih-pilih. Ini kelihatannya kami susun juga nih teman-teman ya. Nih di ini. Nah, bagus-bagus nih. Ini yang memang untuk anu ya. Ini juga susunya bagus. Susunya bagus. Jadi memang kalau untuk kelas breedingan seperti ini teman-teman ya. Jadi barangnya memang harus cari yang bagus. Jadi nanti ketika dipelihara nggak kecewa. Jadi langsung dari peternaknya. Biasanya kalau di pasar kan memang apa ya? Di pasar biasanya kambing capek ya Mas ya? Iya, kambing capek. Ini yang kalau di sini nggak ada kambing capek. Kalau langsung ke peternakan memang kan ya anu langsung mapan, udah mapan makannya ini paceknya teman-teman ya. Jos ini didatangkan langsung dari mana Mas ini Mas? Langsung dari Kali Kesing teman ya. Raspe tentunya. Mantap gelambirnya lebar. Tingginya ya kurang lebih 1 meteran ada ini. Ini Mas buat kandang untuk kali ini pemacaknya. Untuk populasi kandangnya ya memang ya banyak. Nah, ini pola makannya ini Mas, teman-teman ya. Pakai rumput dari rumput sawah, tapi ya rumputnya ya termasuk ya bagus ya, rumput super. Nah. Ini enak. Ya, juga kebanyakan yang memang konsepnya konsep breeding teman-teman ya. Jadi ya babon anak bibit anak nih. Ini kalau ngasih makan jam berapa Mas? Ngasih makan kita paling awal itu jam 5, biasanya jam 5:30. Jam 5. Makanya nanti lihat kalau misalnya kok baru apa? Untuk yang rumput terakhir nanti biasanya 5 karung kan. Nanti kalau udah full 5 karung kita bersihkan, bersih semua. Itu 5:30 biasanya kita kasih makan. Oh, ya, seperti ya. Itu ya. Berarti memang ini ada sisa-sisanya teman-teman ya. Tuh. Jadi memang sukut sawah. Jadi sawah ini kemudian ini itu ada ini ya. Damen-damen ya. Tunggak damen ya. Ini bersih makanya teman-teman, lahap ya. Lahap makanya. Nah, itu masih baru. Masih istirahat biasanya nanti kalau sudah 5:30 ada berdiri udah pada rame nih kita makan. Ya biarpun ada orang tapi enggak berisik ya Mas ya, karena memang ngasih makannya tepat waktu ya. Biasa jam 5 ya jam 5 terus seperti itu ya. Jadi biarpun ada orang ya enggak berisik. Ya paling ya seperti ini aja pada bangun tapi enggak rewel ya, karena memang belum jam makannya. Jadi enggak berisik. Ini pacaknya mantap teman-teman ya. Usianya berapa ini Mas pasaknya? Ini udah 2,5 tahun. 2,5 tahun teman-teman ya. Wih, mantap. Ini yang tadinya kan awal untuk kandang ini kan memang punya fattening saja. Nah, sekarang sudah berubah ini untuk yang breeding. Iya, karena memang kemarin waktu pas kita kesini memang ini isinya jantan-jantan ya Mas ya, untuk fattening ini pengemukan ini. Sekarang udah babon anak nih. Kelas breedingan. Bisa kita lihat bawahnya ya bersih teman-teman itu. Bersih karena bawahnya pelur ya. Soalnya belum dibersihkan, paling malam nanti. Malam ya? Malam karena pagi udah dibersihkan. Berarti ini setiap hari ya Masnya dibersihkan ya? Dibersihkan itu jadi nanti 2 kali. Pagi dibersihkan, kemudian sore atau malam. Ya. Malam juga nanti dibersihkan. Memang kalau pelur bawahnya ini ya harus rutin ya Mas ya. Tidak seperti tanah ya. Kalau tanah kan ya memang paling ya kadang 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Wah, ini anaknya cakep-cakep ini teman-teman. Ini jantan betina juga ini anak. Anaknya jantan betina. 1,5 bulan. Ini ada prospek juga nanti anaknya dilepas. Betul, nanti yang anakan-anakan ini yang kita lepas. Juga. Biasanya umur berapa sih Mas kalau dilepas? Umur 2,5 bulan atau 3 bulan itu ada yang sudah dilepas. 3 bulan berarti udah lepas sapi ya udah siap ya? Iya, seharusnya udah 3-4 bulan. Tapi kadang ada yang butuh dan memang sudah kuat. Di umur 3 bulan atau sebenarnya kalpas. Iya. Terkait dengan kandang dan populasi ya. Berarti kalau populasi memang udah penuh ya. Iya. Jadi memang harus dilepas. Biasanya rata-rata umur 3 bulanan sudah
bisa lepas sapi. Oh, ini ada sanen juga, Mas. Ada ini sanen. Wah, ini jantannya, teman-teman, ini ya. 4 untuk yang jantan. Oh, ini F4. Bisa kita lihat masih ada barcode-nya, teman-teman. Masih ada ini barcode ini F4 ya. Tuh, F4. Ini untuk bagus tanduknya. Pacak ya untuk yang untuk sanen ini. Nanti kita pacakan dengan yang sapera-sapera ini. Untuk populasinya ada berapa nih sanennya, Mas? Ini sanen sementara baru 4. Baru 4 ya. Ini jantan pacakannya, teman-teman ya. Nah, ini yang betina-betina nih. Doro nih, infonya udah dikawinkan nih. Udah kawin. Udah kawin, tapi masih minta kawin lagi. Karena baru kawin tadi pagi, Mas. Tadi pagi. Nanti malam setelah isya nanti kawin lagi. Kalau yang ini sudah kawin juga, ini sudah 1 minggu yang lalu udah kawin. Kalau mudah-mudahan nanti positif hamil. Ini bedanya apa sih, Mas? Kalau yang ada pendil-pendilnya itu di lehernya sama yang enggak? Oh, itu biasanya memang nanti secara genetis ada yang memang sanen itu ada rata-rata itu ada apa namanya pentil-pentil atau bisa kita lihat teman-teman ya lehernya ada tuh. Ada juga yang tidak. Ada 2 pentil-pentilnya tuh. Ada juga yang polos. Apakah yang memang polos beda juga jenis apa seperti kita belum tahu ya. Iya, belum tahu. Kemarin ada teman-teman yang tanya seperti itu. Berarti rasnya ya sama sebenarnya rasnya, Mas ya. Iya. Rasnya sama teman-teman. Cuman memang ada ya, memang ada yang seperti itu ya. Jadi memang bukan cacat ya, Mas ya? Bukan. Memang bawaan lahir ya, seperti itu, rasnya seperti itu, teman-teman ya. Ini jenis-jenis sana nih. Pacaknya bagus. Oke, teman-teman ya, mungkin seperti itu dulu kita liputan di kandangnya Mas Turasnya dengan video pendek aja ini. Kita akan jalan lagi ke tempat yang lainnya. Oke, Mas ya? Oke. Mudah-mudahan peternakannya berjalan dengan mulus, oke. Sukses selalu. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman, ya teman-teman yang kemarin yang mau belajar ya, monggo silahkan datang, tapi kuncinya ya harus janjian dulu sama janjian pemilik dulu. Soalnya ya orangnya sibuk kok. 2 hari mungkin 3 hari bisa janjian dulu. Monggo yang mau belajar atau pemula yang mau belajar terus ngambil bibitan di sini ya boleh. Boleh, Mas ya. Anak-anakan juga nanti boleh. Ini bagi yang teman-teman pemula juga banyak masuk di. Iya, silakan bisa sharing, kalau memang ada yang cocok bisa juga ngambil dari sini. Iya. Soalnya kan kalau pemula kan kemarin juga ada teman kita juga, Mas, ngambil dari kita di Majenang ya. Memang ya harus perlu bimbingan dari awal, atau mungkin kendala pelihara kambing kan suntik apa namanya sakit ya. Sakit itu memang harus dibekali dengan ilmu ya, Mas ya. Betul. Jadi nanti sebelum kita itu untuk breeding bagi yang teman-teman pemula nanti, kita mungkin ada semacam nanti ya masukan-masukan, sharing, sehingga tidak langsung beli. Nanti kita ada pendampingan-pendampingan dulu. Oh, kita siap. Sudah panjang kali lebar, baru kita memutuskan untuk beli kalau memang ada yang cocok. Siap, jadi yang siap. Terpenting adalah bang pakannya sudah siap dulu. Iya betul. Biar tidak kasihan teman-teman kok breeding kok langsung gagal, ada kematian di cempe. Iya betul. Bukannya malah untung tapi jadinya buntung nanti. Betul, tepat sekali teman-teman ya. Jadi kemarin yang kita sarankan ke teman-teman seperti itu. Pokoknya bagi yang pemula memang harus siapkan bahan pakan dulu. Betul. Biar nggak merepotkan diri sendiri. Karena untuk bagi teman-teman yang mungkin sudah jalan juga, Mas. Sudah bertahun-tahun. Kendalanya masih ada. Masalahnya masih ada. Pakannya kurang. Pakannya kurang ya. Itu memang bagi peternak yang mungkin udah senior juga ternyata ya pakan. Iya, kuncinya di pakan ya, Mas ya. Yang atas itu menjadi yang rukun peternak yaitu pakan dulu aja ya. Betul. Ya memang kuncinya di pakan teman-teman ya. Jadi nanti kambing itu nomor sekian. Setelah kandang baru nanti disesuaikan dengan kemampuan. Betul. Oke, Mas, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak kita sudah mampir ke sini. Bisa ngeliput kandangnya Mas Turasno, ini kandangnya lumayan cukup bagus. Bagi teman-teman silahkan yang mau nyontoh kandangnya juga boleh main ke kandang. Ya bisa nanti secara langsung bisa tanya-tanya. Ya bisa tanya-tanya. Mungkin rumah sudin udah itu juga. Sudah pernah tanya. Artinya mudah-mudahan nanti Mas Sudin channelnya juga itu tetap maju. Amin. Salam sukses untuk teman-teman peternak di seluruh Indonesia. Siap, ya. Nanti kita sampaikan ke teman-teman Mas ya. Terima kasih, Mas ya. Mudah-mudahan salam sukses selalu. Oke, amin. Ya, sama-sama, Mas. Oke, teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya untuk liputan kali ini di kandangnya Mas Turasno di Sidasari, Kecamatan Cipari, Cilacap, Jawa Tengah tentunya. Bagi teman-teman yang mau belajar, monggo silakan datang ke kandang sama pemiliknya. Orangnya juga welcome sekali ya. Enak
monggo bisa komunikasi untuk pemula. Kita tutup videonya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cempe usia berapa, Mas? Satu bulan ya. Bagus-bagus anaknya, teman-teman ya tuh. Wah, seperti jantannya kepala hitam. Iya, kepala hitam. Ini kacaknya peranakan etawa. Soalnya kacaknya kepala hitam ini. Maskot kandangnya tadi yang kita review itu. Nah, ini kepala hitam bagus-bagus. Oke, kita tutup videonya. Terima kasih.